Yesus telah menderita dan wafat di salib untuk kita semua. Sekarang Dia telah bangkit. Mari kita ikut bangkit dengan sungguh mengakui dan mengimani Tuhan sebagai Pencipta. Dia sendirilah yang menjadi asal, pusat, dan tujuan kita. Melalui perayaan Hari Raya Paskah tahun 2023 ini, semoga dari iman tersebut mengalir sikap hormat terhadap martabat hidup sesama, serta mendorong kita untuk bersikap adil terhadap sesama, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat alam sekitar kita. Saya, Pastor Paroki Hati Santa Perawan Maria Tabernoda Putu Sibau, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah tahun 2023 bagi seluruh umat Katolik di Kabupaten Kapuas Hulu. Tuhan memberkati.